Kalau untuk mandau tangkin ini tidak memakai anak mandau ataupun anak pisau. Haris, nah, karena kebetulan sekali saya sudah mengambil rotan yang nanti akan saya jadikan pintar jarum mandau. Nah, dan juga saya sekalian mengambil bahan untuk belajar membuat anak mandau, gagang anak mandau. Jadi anak pisau dari mandau itu juga mempunyai gagang yang panjang, tapi nantinya akan diukir, dan ini merupakan kayu dari pohon kopi. Jadi kenapa seperti ini? Karena kalau kita masih belajar, kita tidak perlu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi seperti kayu ulin. Jika nanti memang hasilnya sudah bagus seperti yang saya bilang di video sebelumnya, nah barulah kita boleh menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, supaya jika hasilnya tidak mengecewakan dan bisa kita perbaiki di mana kesalahannya. Jika menggunakan material seperti ini kan hasilnya tidak bagus, kita tidak rugi seperti itu. Nah, jadi sahabat Haris, intinya jika ingin belajar, mulai aja dulu. Jangan pedulikan hasil akhirnya, bagus ataupun tidaknya karya kita itu tidak terlalu penting. Yang penting kemauan kita untuk terus belajar. Jadi nanti hasilnya seperti apa, sahabat Haris boleh lihat nantinya jika sudah jadi. Dan bila anak bisanya sudah saya siapkan, tidak saya bawa tadi karena terlalu banyak. Kalau untuk mandau tangkin ini tidak memakai anak mandau ataupun anak pisau. Nah, karena kemarin saya juga sudah order bilah mandau
Jadi saya siapkan dulu supaya nanti ketika bilahnya sudah datang, baru kita mulai mengerjakannya. Dan sayangnya tadi saya tidak mendapatkan material untuk membuat sarungnya karena kondisi yang banjir. Jadi saya tidak bisa berjalan agak jauh ke hutan. Jadi seperti itu. Saya hanya mengambil yang bisa saya kerjakan nanti. Jadi ini masih perlu dihaluskan, dikecilkan lagi, supaya nanti ketika mengukir, jadi tidak ada kesulitan ataupun kendala yang berarti seperti itu. Sahabat Haris, karena ini sudah siang, jadi hampir setengah hari ini saya berjalan di hutan untuk mencari material yang saya perlukan. Jadi saatnya saya undur diri. Terima kasih kepada sahabat Haris yang selalu mendukung. Semoga aktivitas saudaraku selalu lancar. Selamat berjumpa lagi di video saya yang berikutnya. Salam budaya.